paling semangat. Semangat nih, Cici. Iya dong, masa enggak semangat? Happy Valentine's Day. Oh iya. 14 Februari ya. Hari ini, Valentine's. Hari ini udah dapet gift apa aja, guys? Kalau aku belum dapet. Enggak mengakui. Padahal biasanya tadi aku kasih coklat nih ke Chelsea. Oh iya. Ya ampun, Chelsea. Sorry guys, aku kita mau banyak banget. Kita mau ngobrolin tentang hobi kali ya. Tentang hobi ya. Dari aku ya guys. Oke. Oke, jadi aku punya banyak hobi. Apa ya? Dance, crochet, swimming, main gitar, dan modeling juga. Banyak banget. Banyak banget hobi Chelsea, FYI. Crochetnya Chelsea tuh keren banget. Iya. Dia tuh pernah bawa topi hasil crochet dia sendiri, terus kayak gemes banget. Dan topi itu aku kasih ke Kak Grisel, tau gak sih? Dan aku juga mau Chelsea, tau gak aku sih? Aku juga mau Chelsea. Jangan Grisel doang yang dibuatin, Gen 11 dibuatin. Sorry ya guys. 14 kita ntar kembaran pakai topinya Chelsea. Betul. Lucu. Itu topinya kayak topi kucing. Iya, gemes banget. Iya, jadi sekarang tebak. Aku lagi belajar lagu apa? Di electric guitar aku. Apa? Cool. Lagu JKT48. Apa-apa, lagu apa? Apa ya? Bisa terus apa? Spill dong, spill dong. Spill dong. Nantikan ya. Selanjutnya hobi aku kali ya. Boleh banget, ayo lanjutin. Hobi aku tuh sebenernya masak guys. Aku suka banget baking gitu loh, maksudnya kayak seru gitu loh Ci, ngeliatin orang masak kan seru. Terus kayak kita juga apa namanya ikutan nyoba masak tuh kayak seru banget. Sukanya masak apa nih Nin biasanya? Iya. Sebenarnya sih lebih suka yang kayak dessert gitu gak sih, yang lumayan gampang kayak gitu. Terus tuh pas selesai kayak satisfying banget ya di atas iya. Itu. Apalagi kayak buat minuman-minuman yang unik gitu loh. Iya iya iya. Aku pernah beli ini. Bunga telang gitu. Itu suaranya kayak ungu gitu. biru biru. Terus kayak kan dia warnanya kayak cakep, biru gitu kan. Terus pas dikasih lemon gitu terus jadi kayak warna ungu gitu. Wih. Cantik banget. Wih. Chef Kak Anin. Oh my god, ada di Disco Ball. Disco Ball. Thank you. Terima kasih Kak. Next. Lanjut. Yeay, hobi aku. Hobi aku tuh banyak sih, jujur ya. Aku tuh kayak bingung hobi aku tuh apa, saking kayak lakuin ini suka, itu suka. Nari suka, iya, rada marut emang. Nari suka, nyanyi suka. Terus aku juga suka baking juga sih sama kayak Anin juga. Terus suka apa lagi? Suka mencintai kamu. Aduh. Oh iya, kan tadi Cici dia kasih kita semua yang K-pop itu. Iya. Kan tadi aku tanya ini buat, iya buat, iya, soalnya aku banget. Lagi gabut. Oh keren. Iya. Temen banget ya Cisintia. Aku hari ini bikinin cake pops buat Gen 11. We love you Cici. Love you too. Nanti kita upload ya guys. Iya nanti kita upload. Thank you Cisintia. Itu. Sama. Terus, selanjutnya. Lanjut ngomongin apa lagi nih kita nih? Apa Cici? Kita ngomongin apa lagi Cici? Apa sih kayak perasaan kita masuk JKT itu gimana sih? Mana coba. Ya? Jeng. Coba dari Anin dulu deh, Anin. Iya, dari Anin. Senang banget sih, maksudnya kayak unexpected gitu guys. Bisa masuk JKT48 yang kayak wow, ini kan idol group terbesar, maksudnya besar banget di Indonesia. Terus kayak sangat keren banget pokoknya. Betul, kayak tidak disangka-sangka aku bisa masuk sini gitu. Makanya senang banget lah. Kalau Chelsea gimana, Chel? Aku agak shock sih, aku masuk ke JKT48. Aku juga happy banget bisa menjadi idol di salah satu grup band di Indonesia. Thank you Kak diskonya. Thank you Kak. Next. Lanjut ya ke aku ya. Aku itu perasaannya masuknya tuh seneng banget udah pasti sih. Dan yang kayak perasaan yang beda dari yang lain mungkin ya, karena aku tuh udah paling umur aku udah mentok banget nih, udah rada tua gitu ya. Jadi aku kayak, Cici kayaknya gak bakal masuk nih. Tiba-tiba kayak masuk kayak, hah apa? Apa terkejut. Apa betul gitu sih. Pokoknya sangat tidak menyangka-nyangka aku akan masuk sebagai JKT. Tapi seneng banget, yeay.
Pasti dong, kita harus seneng guys. Gak mungkin gak seneng ya gak sih? Ya, setiap hari kita harus seneng. Terus kita ngobrolin gimana kalau kita ngobrolin tentang first impression pas audisi. Boleh banget. Dari Cici Cynthia. Kita gambring deh, siapa deh? Siapa yang mau? Ayo, gambring. Gambring. Ikalim. First impressionnya menegangkan ya guys. Kayak enggak sih, awalnya kayak iseng gitu. Menegangkan. Menegangkan sih audisinya, kayak aduh aku suruh apa ini gitu kan. Terus kayak aduh mari kita coba gitu kan. Ternyata masuk guys. First impressionnya itu sih kayak takut gitu, kayak I'm so scared ternyata. Tapi aku bisa melewati itu, terus kayak keren banget Lin gitu. Bisa dong, masa gak bisa? Kita bisa melewati tantangan itu. Mau dong first impression ke aku sama Chelsea juga. First impression Cici mirip saudara aku sih. Kak thank you banget diskonya kak. Thank you diskonya. Disko dulu. Kalau Cici itu sih mirip sama saudara. Terus yang lain mas, lain saudara kamu apa nih? Apa ya, kayak aku nggak nyangka Cici udah kuliah sih, masih kayak kirain masih sepantaran gitu. Kirain kan. masih SD ya. Teenager gitu. Ternyata sudah teenager. Ternyata sudah old. Guys, kalau Chelsea apa coba? Kalau Chelsea tuh anaknya kayak yang diem, terus kayak dia bawa gitar kan ya guys, terus kayak makan, terus gini, aku udah mati. Cel tawarin dong. Terus kayak dia cuma makan sendiri aja itu, menikmati ayamnya sendiri. Iya. Dia cuek sih dulu. Enggak, waktu itu aku introvert banget. Iya, dia tuh pemalu banget orangnya. Betul. Tapi sekarang gimana? Oh enggak. Sekarang gua sudah keluar sifat asli. Iya. Sudah tidak ada malunya ya. Oke, first impression aku di JKT48, aku agak takut dan nervous sih, soalnya aku yang paling the youngest di sini sama gendis ya. paling bocil. Tapi aku langsung happy kayak gitu bisa dapet chance pas audisinya. Jadi I was like ready for the new journey di JKT48. Thank you diskonya kak. Thank you diskonya. Thank you kak. Next Cici. Lanjut ya, first impression audisi. Iya sih, bener sih, menegangkan sih setelah dipikir-pikir ya. Betul. Nah, soalnya kan kayak kita pertama-tama belum kenal siapa-siapa. Iya. Terus kayak disatuin di ruangan, terus kayak hening gitu kan. Kita kayak tuh kayak doang. Iya, kayak ini mau ngapain nih kita. Terus kayak dipanggil satu-satu, diajak ngobrol. Tapi diajak ngobrolnya sih fun sih. Maksudnya enggak yang kayak menegangkan gimana, lebih kayak enjoy aja, lebih relax. Itu first impression audisi. Tapi menyenangkan, terus kayak pas ketemu teman baru gitu ya, kayak kayak seru banget, maksudnya tuh pada beda-beda banget kan karakternya. Terus aku lihat Anin, kalau persepsi aku ke Anin ya, dia anak kecil banget. Aku kira dia anak SD gitu ya. Terus ternyata pas dia ngomong tuh udah umur SMA gitu. Aku kayak, hah? Umur SMA? Iya, umur ya, teenager. Terus kalau ke Chelsea, persepsi aku kayak lucu banget nih anak, bawa-bawa gitar kemana-mana. Terus kayak aku kan sebelah Chelsea kan waktu itu kan. Terus aku aja ngobrol dia kayak pemalu banget. Iya. Kalau aku aja ngobrol nih misalnya aku ngomong kayak ih lucu banget. Terus dia kayak Shy. Blushing guys. Iya dia lucu banget pokoknya. Chelsea paling terkecil tapi paling sayang ya guys. Iya dong. Jenis juga semuanya juga disayang sih. Disayang. Betul. Tapi tuh pas waktu audisi kayak ketemu teman-teman baru tuh kayak seru banget sih. Maksudnya kayak jadi menambah wawasan teman-teman baru gitu. Yes. Dan banyak ngobrol banget sih kita pas audisi. Soalnya kayak ini kan ada banyak waktu kosong juga pas audisi tuh nunggu-nunggu. Itu kak, komen-komennya. Mana sih komennya? Purr. Sekarang kita mau membaca komen-komen kalian. Ayo guys, komen nih. Yuk. Let's see. Perfect. Ini enggak sih? Ini deh. Oh ya, ini. Ternyata tadi kita belum lihat guys, sorry. Ampun. Oshi kalian di JKT48. Siapa ya? Dari Ci Cynthia deh. Aku enggak yakin. Aku kayaknya Oshihan deh. Aku sih benar-benar kayak wah. Aku bingung sih kalau disuruh pilih Osi tuh kayak semuanya. Kayak awal-awal tuh Osi aku tuh Cishani. Karena Cishani tuh sangat kayak ngayomi kita semua. Terus kayak pas aku kesini malah kayak
Nambah. Semuanya iya. Nambah. Semuanya kayak lihat ini kok keren. Lihat kakak ini lucu. Tapi aku suka Cigre. Kalau Cigre kayak mempunyai gemes. Aura yang berbeda, gemes. Iya. Lanjut ke Anin, siapa nih? Kalau aku sama awalnya juga aku kayak ngawasinnya Cishani kayak karena kan dia as a captain gitu kan. Maksudnya kayak sangat-sangat mengayomi member-member lainnya. Cuman pas aku masuk JKT48 dan mengenal member-member yang lain, aku suka banget sama Kak Marsha. Kak Marsha. Iya, Kak Marsha. Karena Kak Marsha cute banget kayak oh my god. Kayak keren banget kita bisa ketemu anime dunianya. Betul. Apalagi pas kemarin Kamarsha. Ini ya, apa cara minum ramune ya? Yang pas Kak Marsha jadi dog. Oh my god, lucu banget. Lucu banget. Unreal, sangat betul. Unreal. Lanjut ke Chelsea. Oshi aku di JKT48, aku punya dua Oshi ya guys. Yang pertama itu Kak Zee. Kak Zee keren banget, tidak bisa diragukan lagi guys. My inspiration, dia juga bisa main gitar yang super keren. Oh Chelsea mau main gitar juga ya Chel? Yes. Kayak Kak Zee. Gimana Chel? Yureka miliki kita. Dan aku juga sama si Shani, kapten kita di JKT48. Yes. Tuh sih guys. Ada yang komen Cigre punya saya. No, Cigre punya saya. Cigre punya aku. Cisintia. Tuh. Dia punya aku. Terus kita ini dong Ci, cerita-cerita tentang perform konser pertama. Okay. Dari Chelsea, boleh nih Chelsea. Uh-huh. Itu pas kita perform ke Semarang itu seru banget. Pas kita lagi di bus itu kalian masih ingat gak kita nyanyi. Itu nyanyi seru lagi sih, iya seru kayak banget kayak kita energinya nggak bisa habis loh itu. Pas kita sudah arrive di Semarang itu juga deg-degan sih karena itu perform pertama pas buat Gen 11 juga. Jadi tapi at the end of the day itu seru banget dan fun banget. Yeah. Dan kita semua nangis ya. Yeah. Happy tears juga. Iya. Yeah. Jadi ada pelangi guys. Tadi ada pelangi. Lihat enggak? Tadi ada pelangi. Tadi ada pelangi gede banget. Thank you. Thank you Kak. Mwah. Cerita perform pertama di Semarang tuh itu sih campur aduk sih, kita seneng tapi juga deg-degan karena kan ini konsernya konser besar pertama dan perform kan. Pertama iya. Kita loh sebagai Gen 11 terus kayak kan campur sama kakak-kakaknya juga terus kayak seru sih pokoknya memorable. Dan kayak merasa ini tuh kesempatan yang bener-bener yeah. besar banget loh dan bersyukur banget kita dikasih kesempatan sama manajemen buat perform di konser. Pas ngeliat kayak udah ngeliat penonton tuh kayak rasanya kayak udah plong gitu kayak iya. Akhirnya ini akhirnya ada pelangi muncul. Iya. Terima kasih Kak pelanginya. Terima kasih Kak pelanginya. Terus pas kita kayak naik panggung, kan dia sebelumnya deg-degan ya. Tapi pas naik panggung tuh kayak udah lepas semuanya. Ya, iya, lepas semua karena kayak iya. Bener-bener yang kayak wow, banyak banget yang dukung kita, kayak bersyukur, seneng, deg-degan campur aduk sih itu sih. Terus dan setelah selesai konser tuh rasanya kayak bener-bener yang proud banget ya, yang kayak kerja keras kita tuh terbayarkan. Kayak akhirnya selama ini kerja keras kita sama berapa ya? Hampir sebulan gak sih kita latihan? Sebulan kurang. Terus kayak akhirnya kita bisa menunjukkan maksudnya hasil yang terbaik tuh, hasil yang maksimal deh. Makasih Kak diskonnya. Thank you Kak for the disco. Iya. Yeah. Itu pas concertnya happy banget. Iya, kita bisa bawa lagu Aita Kata, Bingo, Moon Center. Bingo sih, aku senang banget sama iya. Bingo. Akhirnya kita berjumpa lagi. Terus pas selesai konser pun kita kayak masih saling support gitu loh. Kita kayak juga kumpul di satu kamar yang tapi banyak yang enggak datang juga gara-gara udah sleep cuma fingers. Ya mending gak datang sih daripada yang datang ya tapi cuma numpang tidur siapa, di kasur orang. Siapa kak itu? Siapa ya? Kita berdua. Tapi Ai numpangnya tuh kayak masih tahu diri tau Min. Ai tuh tidurnya di sofa kan? Iya aku di kasur. Dia tidurnya di kasur orang. Kasur Michi ya? Di kasur Michi. Michi kayak kak aku tidur di mana ya? Itu.
sih. Iya. Aku tapi kangen banget sama Semarang. Ya nggak sih, kangen buat konser gak sih? Ah, iya mau konser lagi. Mari kita baca komen again. Baca komen. Another comment. Lagu favorit di JKT48. Oh my god. Dari Cynthia? Enggak. Yaudah dari... sweet sweet berdua. Sweet. Amin lah, amin lah. Enggak. Iya, dari Amin. Amin. Ayo Amin. He said to tell him for our time. Itu guys. Iya. Seru banget. Kenapa kenapa? Enggak apa-apa. Itu. Aku tuh kayak ngeliat Kak Ella. Kak Ella lucu banget. Pajama Drive kan. Itu aku kayak langsung. Kalau bisa stellar udah kebayang Kak Ella enggak sih? Karena itu sangat-sangat di hati. Betul. Banyak tahu sebenarnya lagu-lagu JKT48 yang aku suka, cuman yang kayak membekas gitu kayak Hisatsu Teleport. Kalau Chelsea? Kalau aku sih, aku suka banget sama Fortune Cookie. Yes! Aku juga suka Kamehameha. 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 Aku juga suka sama Rhapsody. Itu love banget. Vibes-nya kayak cozy banget sama comfy banget itu. Dibawain sama Cisani dan yang lain. Iya, jadi betul. I love. Kalau Cici, aku suka sebenarnya banyak sih, tapi yang paling aku suka itu dua. Apa ya? Heavy Rotation. Oh my god. Heavy Rotation. Terus satu lagi. Ini Fortune Cookie. Oh my god. Sama ya? Sama ya? Fortune Cookie. Lihatlah diriku. Ah, oh my god. Saturnnya. Apa maksudnya setuju apa enggak, lihatlah dirikunya Cisinta itu satisfying banget. Iya. Kamu dengerin 10 jam kan lihatlah diriku. Iya. Aku ulang-ulang terus lihatlah diriku. Lihatlah diriku. Udah gitu-gitu aja terus. Bagus bagus nih, bagus. Tuh. Aduh, apa nih? Banyak ya guys komennya. Tuh kan lihatlah diriku kan tuh rame kan lihatlah diriku. Lihatlah diriku. Yang mencinta Fortune Cookie. Guys, tanya-tanya lagi dong, kalian gak kayak apa gitu ya sama kisah? Lihatlah diriku. Lihatlah diriku. Oi, oi. Ani dia, oi, dia, oi. Dia, dia. Kalian dia. Main game gak? Eh, kita main game Anin. Apa ya guys? Ani main game gak? Ah, main game apa nih maksudnya? Ini. Game apa aja? Di HP? Game atau game? Main guys. Eh enggak sih, main-main. Apa sih Nin? Apa sih Nin? Main apa enggak jadinya? Main. Wih. Chelsea main enggak? Chelsea main enggak? Yes, aku main. Tapi enggak terlalu everyday sih. Iya sama sih, kayak cuman gabut doang. Kayak iya. Pas download nih. Terus ya download udah. Pas lagi mau. Nah, betul, main pas lagi mau doang. Kalo Cisinta kayaknya gak punya ya guys, karena dia sibuk kuliah. Iya, aku kuliah. Gak punya game guys. Kayak kadang-kadang tuh ini si siapa tau tuh nanya, Grisel nanya, Ci mau main game dong di handphone Cici. Terus aku kayak bilang, gak ada game. Terus dia kayak, ya kasih. Minimal game. Satu lah Ci, download gitu loh. Gak bisa. Cynthia suka roti buaya apa buaya aja? Aku itu kayak gimana ya? Aku tercemplung dalam gen 11 yang isinya buaya semua guys. Iya. Terutama Michi. Michi ketularan Kak Kelly. Iya. Chelsea juga benernya jadi buaya. Iya betul. Kayaknya tapi buaya itu hewan yang setia tahu. Oh iya ya. FYI itu buaya tuh buaya tuh. Masa sih? Iya, misalnya buaya nikah nih. Terus pasangannya mati. Ya udah dia enggak bakal nikah lagi. Setelah kayak gitu tahu. Berarti tuh kayak sebutan buaya tuh kenapa sih sebetulnya? Mungkin setia ya. Gimana ya? Enggak ngerti kenapa, kenapa jadi buaya. Tiba-tiba jadi buaya. Buaya gitu jadi ini cerita PIDB dong. PIDB. Wow. PIDB. Satu. Seru banget sih. Karena kan yang nonton kita apa enggak sih? Kayak itu pertama kali kita show. Kita sampai sold enggak sih? Iya, itu pertama kali kita show. Kaget sih aku pas sampai sold kayak gitu, kayak kalian tuh excited gitu ya ketemu excited kita. Banget. Pas kita di pertama kali dikasih tahu PIDB juga kayak pas dikasih tahu ada Verity sendiri kayak kita langsung wow. Beneran. Terus kayak sampai hari-hari juga kayak seru banget.
Iya. Apalagi kan kita main-main gitu kan sama kakak. Aku kira tuh ini maksudnya Gen 11 doang, karena aku mikir ini masa kita doang gak ada kakak-kakaknya. Eh ternyata ada kakak-kakaknya, ada Kak Onil, ada Kak Gita sama Cishani. Bu guru tersayang. Ada Ibu Gita, Ibu Sani, dan Ibu Onil. Tapi katanya ini, katanya Pak Onil bukan Bu Onil. Pak Onil? Kan dia bepek-bepek. Oh, okay. Kan jokesnya bepek-bepek banget. Yuk. Lagi ya. Thank you Kak diskonnya. Thank you Kak diskonnya. Diskonnya. Disko dulu. Gen 11 yang paling bawel siapa? Paling bawel. Siapa ya guys? Kita semua bawel. Betul. Sih. Iya. Kayak gak pernah diem gitu. Thank you diskonnya. Thank you diskonnya Kak. Thank you banget. Love you Kak. Kayak jarang banget mending tiba-tiba ada ngomong aja yang enggak. Kety, tiba-tiba dia kayak, Ceh, tahu gak Ceh? Ini Ceh. Lalalalalala. Itu Kety banget. Iya, Kety banget. Sama Gendis juga guys, bawel banget. Gendis kayak tiba-tiba dia bisa ngomong aja gitu yang random kayak. Kayak kita lagi ngomong, tiba-tiba dia nimbrung. Iya, tahu enggak kenapa dunia itu bulat, bumi itu bulat? Bumi itu enggak bulat, tahu bumi itu datar. Itu tuh Gendis tuh kelakuan kayak gitu. Gendis nih. Gendis tuh random banget, guys. Random banget. Apa aja tuh ada gitu. Dia. Makanya kita tuh Gendis enggak pernah diam gitu ya. Karena selalu ada aja suara-suara yang muncul. FYI Grisel tuh suka gigit tuh enggak sih? Grisel tuh suka gigit, ya ampun. Nih. Korbannya, tangannya Chelsea, gigit pipi aku. Terus lihat kan di Twitter, tornado tornado. Orang iseng banget tuh si Grisel. Ini lucu banget sih, kayak ada itu yang hujan gitu tadi. Eh thank you ya kak. Wow tuh. Eh apa itu dari showroomnya ya? Iya dari Gen 9 siapa? Apanya? Gen 9 siapa? Shiga si Gen 9, Kamarsha? Iya, Kamarsha. Aku juga Kamarsha. Sama Kak Indah. Eh, coba yuk kita beuh rame-rame. 5, 6, 7, 8. Beuh! Seru banget. Seru. Terima kasih Kak Kastilnya. Kastil. Marsha Osi cabang, apa tuh? Marsha cabang orang dalam apa tadi tuh lewat? Oh, Gendis. Kastil. Menurut kalian Kak Adel JKT48 gimana? Wah, abang-abang. Mau dari aku dong. Aku tuh pas pertama kali perkenalan Gen 11 ya. Kayak aku kan belum terlalu kenal kakak-kakaknya gitu kan. Tapi tuh pas aku lihat Kak Adel tuh kayak, wah ini kakak siapa? Aku kayak keren banget gitu. Yeah. Kayak dia tuh kayak Adel tuh kayak yang kayak halo banget gitu loh. Terus aku kayak, wah keren. Boyish, enggak boyish, maksudnya kayak kadang tuh kayak tomboy tapi cantik tapi, gitu ya. Tapi hatinya bayi. Betul. Kak Adel cantik banget guys. Terima kasih Kak Kastilnya. Terima kasih Kak. Tapi pas perkenalan tuh sebenarnya aku mataku tertuju sama Kak Siska. Gak tau kenapa kayak Kak Siska jadi pirate, jadi pirate seksi banget, terus kayak suaranya kan ngebas gitu. Terus aku kayak ngeliatin Kak Siska aja gitu kan. Aduh kakak ini keren banget ya. Kak Siska keren banget, bisa she can write down her own songs. Iya. Keren banget. Ini kenapa pernah ngakak sih? Kalian wibu enggak? Oh enggak wibu. No. Kita enggak. No. Kita no wibu. Kita bertiga Cace no wibu. No wibu. No. No no no. No. Cace guys. Cace. Chelsea, Anin, Cynthia. Ini scroll kan. Scroll. Abang Adel. Betul. Ke Adel. Ayo kita buat love buat Kak Adel. Gimana ya? Ini dong yang kayak Gimana? Gimana nih? Gini, cal. Oh, satu lagi gak ada yang nih, namanya. Love buat Kadel. Eh, Kadel. Pose 3, 2, 1. Kalian jangan marah Oshi. Gak apa-apa. Semua orang punya hak betul. Untuk punya Oshi. Yes. Kasiska galak. Enggak. Siapa bilang? Kasiska galak. Baik banget. Enggak ada yang bilang Kasiska galak. Iya, Kasiska sangat disco. Yeay. Disco jadi ini enggak sih? Disco di UKS. Oh iya. Disco di UKS Cigre. Ah, Cigre itu. Punya aku.
Satisfying banget ngeliat si Grey. Anti wibu. Si Gen 10 siapa? Semuanya boleh enggak? Maruk ya. Kalau si Gen 10 Kak Ella deh. Kak Ella. Iya, Kak Ella. Aku juga Kak Ella sama Kak Raisya. Kak Raisya ya, kalau Kak Raisya kalau udah kayak perform kayak wow, Kak Raisya aku padamu. Tapi benar sih pas apa namanya? Aku Kak Ella sama Kak Raisya juga. Karena waktu pas aku ngelihat apa audisinya Gen 10 aja tuh aku ngeliatin Kak Raisya. Ya Allah cantik banget. Cantik banget kayaknya. Masyaallah tabarakallah. Terus waktu itu aku baru tahu kalau Kak Raisya sama Kak Kelly itu saudaraan. Sama. Aku sampai nge-DM Kak Kelly itu. Kak Kelly, yuk. Adik kakak sama Kak Raisya. Jadi kan kayak wih, dapat kastil kita. Aku baru. Terima kasih Kak kastilnya. Thank you, Kak. Ya, lanjut. Mana? Ayo guys, kasih pertanyaan lagi. Kakak Cika gimana? Kak Cika baik banget beneran. Karena kita waktu itu pernah masuk showroomnya Kak Cika. Iya, terus juga Kak Cika yang kayak ini banget. Kak Cika tuh welcome banget sama kita. Kak Cika selalu ngajak ngobrol kita. Waktu itu kayak pernah kita tuh duduk kayak lingkaran gitu, terus kayak Kak Cika tuh sharing tentang JKT gitu, baik banget. Kita chit-chat sama Kak Cika gitu. Iya. Oke, bentar kita absen podium. Dia waro aku. Podium. Di mana kita melihat podium? Ini oh, bukan. Yang itu bukan, yang lain. Yang pertama ada Capresha. Dari 13, say. Ada berapa? 13. 13? Iya. Oke, wah ada Kak Dok. Kak Dok. Berarti kalau pakai Kak, gimana sih ngomongnya? Kak Dok. Enggak, maksud aku kalau ada Kak-nya jadi Kak Dok. Kak Dok. Enggak tahu. Kok enggak ngerti sih? Enggak ngerti. I don't understand. Kak Dok. Ya itu. Number 12. Oh iya, yeah. Kita kayaknya udah mau ini gak sih, udah mau go to the ending gak sih? Tinggal 1 menit lagi. Kita mau baca podium, oke. Ke-12 ada Karka. Yeay. Wah, ini yang nomor 11. Sebelas. Jimmy keren. Cynthia Oshi. Jimmy keren. Terima kasih Cynthia Oshi. Terima kasih Kak. Number. Terus ada Kanamara. Ada Kak Adi. Ada Kak Adi Wijaya. Nah itu Jepang ya. Bilangnya maaf Kak, maaf ya, gak bisa baca. Kita gak bisa bacanya. We don't speak Japanese. Terus ada Kanto. 9. Ini nomor 9. Olong Anindya. Terus ada Dek Dik Duk Der. Ada Abdul. 7. Kakak, ada Abdul. Pop. Terus ada Pun Punch Cynthia Only. Oke, terus ada Kak Abdul. Ada Kak Abdul, ada Kak Pur. Itu Pun Punch. Ya, ada lagi saya. Ada Pur, ada Pun Punch. Ya, ada Pun Punch, iya, Cynthia betul. Only. Terus ada Kak Pur. Next. Ada Kak Uchiha Obito. Terus ada Bari Love Cynthia. Kabari aku. Terus yang pertama ada Kak Presha. Terima kasih. Thank you mates. Terima kasih semuanya. Kasih kita ini dulu deh. Kita pause dulu. Foto. CAC dong. CAC. Kamu A gimana A? Nah. Ayo, pause. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon bantuan dan dukungannya guys untuk yang game 11. Untuk game 11 JKT48. Dukung kita terus ya. Thank you. See you the next showroom. See you. Terima kasih. Bye. Turu. Yeah.